Halo, Ma. Ini Lili mau kenalin orang ke Mama. Ngomong sendiri aja deh mending. Di asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat, hangat-hangatnya. Ini ada bendera. Alis, permisi. Ya. Mau foto tak? Bilang aja. Ya mau ini apa sih? Eh. Jangan tahu. Ini teh sangga teh. Biar enggak gebruk gitu ya. Gini ya, biar enggak rapuh gitu ya. Iya, kayak. Hati kalau biar enggak rapuh gimana? Jadi sangga. Sama siapa? Sama kamu teh. Aduh, hati saya lagi berantakan gimana dong? Kamu sih emang gitu. Sendirian aja kan? Enggak sih. Enggak. Sama siapa? Sama saya kan? Sama bayangan. Aduh, saya tuh ini habis pulang kondangan dari mantan. Tapi saya kondangannya sendirian aja salahnya. Gak ngajakin cewek, aduh. Saya diketawain ya. Aduh, ya Allah, ada-ada aja ya. Masa, iya masa saya kondangan sendirian malah diketawain. Iya. Harusnya saya siapa jomblo? No, iya makanya saya tuh harusnya tuh kan bawa cewek ya. Ke kondangan mantan tuh ya. Biar mantannya nangis gitu ya. Laminanya ya. Harusnya tadi bawa kamu ya. Bruh. Saya telat, harusnya kesini dulu ya. Nanti besok juga kondangan lagi saya. Ya udah. Ikut gak? Boleh. Gak apa-apa ya. Soalnya, tuh kalau sendirian lagi nih. Soalnya ini kondangannya di mantan saya lagi. Mantan banyak banget. Ya gak tahu orang kenapa sih ya. Pakai undang-undang segala gitu ya. Udah. Iya orang mah udah biarin aja gak usah undang-undang ya. Iya masa lalu mah. Iya ya masa lalu biarlah berlalu kan. Masa depan. Masa depan. Nah ini masa depan. Aduh. Kenapa sendirian aja? Bete? Iya lagi meet time aja sih. Oh lagi meet time aja. Aduh. Aku habis sakit deh. Habis sakit ditambah kondangan ke mantan ya tambah sakit ya. Udah ada aja mantan udah jangan enggak usah ngundang gitu tuh. Nanti besok tuh ada hiburannya. Nih, di mantan saya tuh kan ada hiburannya. Nanti saya mau nyanyi. Wow. Nyanyi ya, romantis aja nanti yang romantis biar aku dan kamu naik panggung gitu ya. Bawa bunga gitu nanti yang romantis nyanyinya depan mantan saya oke nggak? Iya iya nggak? Iya biar sayanya tuh nggak malu nanti masa sendirian aja ya. Kayak besok tuh jangan sarapan dulu ya makan di kondangan aja. Kondangan jam berapa? Kondangannya jam 9 kan sama makan pagi tuh. Makan kalau makan dulu nanti sebentar dong sih itu. Saya maunya yang lama gitu biar dia ngelihat saya dan kamu itu wih kayak gitu. Hey, nanti mau nyanyi-nyanyi saya di ininya di hiburannya soalnya ada organ dangdutnya gitu. Organ dangdut, organ tunggal. Nah saya nanti mau apa sumbangsi lagu gitu tapi nyanyi lagu yang spesial buat kamu di depan mantan saya. Bruh. Emang bakal sendiri. Iya lah pasti lah, pasti nangis sampai gelaporan gitu, cengkelitan. Namanya siapa? Lili. Apa? Lili. Lili. Oh lala. Kayak bunga lili. Apa? Kayak bunga lili. Bunga lili itu apa? Searching dulu deh. Ya Allah, gimana sih ngomong sendiri apa sendiri? Lupa. Tapi kok kamu kayak ini ya, Imas. Masya Allah, cantiknya. Aku bergetar di seluruh dunia. Mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya. Mana bunga? Mana bunga lili? Aduh. Aduh,
Aku kalau nyanyi-nyanyi di sini boleh nggak? Boleh. Daripada aku galau kan? Mirip kan? Oh, putih. Pantesan suka putih, warna putih ya? Iya. Pantesan coba. Kecantikan dan keanggunan. Cantik banget ya. Cantik dan anggun kayak gitu. Bersatu. Ya kan? Jadinya kan mirip gitu. Kayak udah kayak mirip ibu. Ibu dari anak-anak kita. Aku mau ngambil alat musik dulu, soalnya aku kalau nggak ada alat musik nggak enak kan. Tungguin ya. Dan kemana-mana. Few inches later. Di mana letak hatimu yang dulu? Bener. Iya kan? Itu kan lagunya suka. Suka. Kekecewakanku, kau memilih dia. Oh, kakak lagi rebutan, rebutan lanang ya? Enggak. Di cowok. Hah? Enggak ada cowok. Di sini. Yang aku mau menjadi udaramu. Yang adem-adem buat ini, buat yang di samping aku, daripada lagi galau nggak? Enggak. Biasa aja. Malah lagi seneng berbunga. Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi lagi apa dong? Lagi flat aja. Oh, lagi flat aja. Aku nyanyi di sini nggak apa-apa. Tadi udah nyanyi. Bagus kan? Iya sih. Kurang itu nanti sih suaranya, tapi kurang. Tapi kurang, lagunya bagus. Kurang gimana? Kurang banyak apa gimana? Kurang bagus. Tapi sayang aku, kamu enggak kurang kok. Aduh. Ntar. Mending aku ini aja, apa? Kamu sukanya lagu apa? Yang tadi. Di mana letak hatimu yang dulu gitu ya. Terus apa tuh lanjutannya? Kekecewakanku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. Ada kisah sama mantan ya? Enggak. Bohong. Enggak. Iya bener. Bener berarti. Sukanya lagu ini kan, di mana letak hatimu yang dulu, kan berarti udah ada orang, emang udah ada orang nih. Di kakak udah ada orang, tapi itu dia tuh berubah. Iya. Mana hati yang dulunya nih gitu. Iya. Tapi dia tuh pengen kembali sama kakak. Kembali seperti dulu. Tapi dia memilih dia. Bener ya? Ya salah. Ya pernah di posisi itu sih. Oh, intinya kakak ditinggalin gitu ya? Jahat pisan sih. Enggak sih, yang ini. Oh, kakaknya yang nih. Jadi siapa yang jahat ya? Aku bingung. 50-50 ya udah. Enggak ada berarti, enggak ada yang jahat ya. Mungkin udah enggak ada kecocokan. Iya, betul. Yang cocok mah kita berdua. Aku lama suka dia. Dia yang manis di congkak. Malele male mama yo. Sani malu malu. Aku mau nyanyi lagi ya. Tapi entar. Baca doa dulu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kullul kulubi ilal habibi taminu wa ma'i bihada shahidun wa dalilu amma dalilu idha dhakarta muhammadu.
محمدا صار الدموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صادفتني من لدنك عناية لأزر طيبة والنخيل جميل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل لو صادفتني من لدنك لما بدت فوق الحدود تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الحدود تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الحدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل الحمد لله. كنال saya lagi pilek, ini lagi pilek banget aku. Ya Allah, apa ya? Agak bindeng gitu jadi suaranya.
lagi pilek banget, ini lagi musim ya, lagi musim apa, batuk pilek gitu ya, musim HTS-an. Oh gitu, kakak lagi HTS-an gitu? Enggak. HTS-an itu apa sih? Hubungan tanpa status. Hah? Hubungan tanpa status. Hubungan apa? Enggak tahu. Nyindir siapa nih kakak? Nyindir orang-orang. Nyindir orang-orang. Yes. Harusnya kan yang jelas-jelas aja ya? Iya. Kayak aku sama kamu gitu kan? Kau orang Cirebon? Aduh, aku lagi pilek banget ini. Jadi itu apa, solawatan masih ini kayak bindeng gitu, belum lepas gitu tuh. Gak apa-apa lah, soalnya emang aku suka solawatan gitu. Kakak suka gak kalau dengerin solawat gitu? Adem sih. Adem ya? Iya kan, katanya kan kalau asmara hancur tuh solawat meluncur kayak gitu. Iya betul. Kan gak pacaran. Hah? Kan lagi gak pacaran. Siapanya? Jadi gak patah hati. Oh gitu ya. Berarti kakak lagi free gitu ya. Kosong gitu, kosong. Iya. Apa ada, udah ada yang ngisi? Gak ada. Hah? Sopan kan nanya kayak gitu. Hah? Kakaknya ini korban TikTok. Tawa aja. Aduh. Kan anak TikTok ya. Enggak juga. Sopankah nanya gitu pada calon ustazah dan calon ustazah? Calon kamu. Ini ya, jago gombal juga. Apa kakak ini waktu SD ekskul gombal? Terus mengalir aja. Mengalir? Iya, kan banyak cowoknya. Hah? Banyak cowoknya? Oh enggak, temen. Oh, kirain banyak cowoknya kakak. Tapi bener sih, ucapan yang pertama itu biasanya banyak cowoknya. Enggak. Satu aja setia. Iya, gitu. Aku yang keberapa? Yang terakhir. Asik. Bisa nyanyi enggak? Enggak. Itu apa? Kaca. Ini iya. Pinjam boleh gak? Ini kenapa ini kaca? Pecah. Oh, kayak dua iya. Aslinya kaca ini dua. Satunya kan pecah. Mm-mm. Ya, tinggal sih. Oh. Tinggal satu, jangan disia-siain. Enggak disia-siain lah kakak. Maksudnya tuh enak banget gitu. Jadi kakaknya kan kalau mau lihat bidadari tinggal ngaca gitu. Tak jauh seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati. Kayaknya anggun banget sih. Kan calon ustadzah ya. Tapi kakak pantasnya tuh calon ibu dari anak-anak kita gitu. Kenapa enggak kuat? Kalau enggak kuat tuh kita nah, harus gotong royong. Iya, teman bareng-bareng. Biar kuat kita bareng-bareng gitu. Kalau aku, misal aku nyanyi lagi, boleh gak? Boleh. Sekali lagi. Ini biar aku, apa ya, soalnya aku abis ini baru sembuh dari sakit. Jangan sakit-sakit. Jangan sakit-sakit, iya kamu. Nanti yang nyakitin aku siapa? Yang ada aku bukan nyakitin kamu, iya. Malah bahagiain kamu. Gitu. Ya udah. Yuk. Mana? Kau. Kapan? Tahun depan. Tahun depan. Oh, sekarang emang lagi apa, kuliah, kerja? Kerja. Kerja. Kerja sama apa aja nanti? Kerja sama membangun rumah tangga. Iya. Gitu kan di saatnya. Ya udah aku nyanyi dulu ya. Mau request enggak? Enggak, terserah. Oke, aku pilih aja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
أمي ثم أمي الهد آخر يوم فعمري حب من أول الحياة وهم إني كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بي أمي ثم أمي الهد آخر يوم فعمري حب من أول حياة وهم اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه أعمل لها تمثال اللي تيبت قلبها فوق الحيال أعمل لها تمثال اللي تيبت واللي تعبت واللي ربت واللي شلت حمي جبال أعمل لها تمثال اللي تيبت قلبها فوق الحيال أعمل لها تمثال اللي تيبت واللي ربت واللي شلت واللي شلت حملي جبال أمي ثم أمي الهد آخر يوم فعمري حب من أول حياة وهم اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه. Duh, benar-benar aku lagi lagi bindeng. Hah? Bisa apa? Bisa salawatan. Bruh. Iya, harus bisa tuh kakak. Sebagai pria itu harus bisa ngaji juga. Aku ngaji masih belajar, emang kenapa? Apa sih cuma nanya doang? Nanya doang. Nanya doang gitu. Kenapa gitu nanyain? Biar nanti pas punya anak bisa ngajarin. Oh, kayak gitu ya. Ngaji. Anak-anak kita? Iya. Apa? Suara ngajinya kayak penasaran aja. Ngaji? Iya. Emang gak bisa? Ya masih belajar sih, cuman gak apa-apa. Surat apa? Apa aja sih yang apa bisa aja. Surat pendek itu ya? Iya. Boleh. Maaf kalau salah-salah ya. Bareng-bareng belajar aja. Kenapa suruh ngaji ya? Oh, karena laki-laki itu nanti sebagai imam gitu ya? Iya. Harus bisa membimbing keluarganya ya? Kan kepala rumah tangga. Oh, harus bisa ya? Oke, ya udah aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Iya. Halo Ma. Ini Lili mau kenalin orang ke Mama. Bruh. Ngomong sendiri aja deh mending. Halo, assalamualaikum. Iya Bu. Oh iya. Ini lagi di kafe. Gak tahu itu kenalin siapa. Iya katanya ini iya Bu kalau itu disuruh main ke rumahnya katanya. Iya katanya Lili kan lagi sendirian nih Bu. Iya kebetulan aku ini nggak tahu tiba-tiba nyangkol di sini Bu. Silaturahmi aja ke rumah. Emang enggak apa-apa, Bu? ya udah. Iya, insyaallah. Insyaallah. Iya, Bu. Ya udah. Ya udah, iya. Mati. Assalamualaikum. Kenapa ya lawan Mama? Kan katanya. Sering jadi colokin. Aku malu banget. Nanti aku ngomong apa? Ke mama kamu ngomong apa akunya? Ya, ngomong sebisanya aja. Ngomong sebisanya. Mau... Kalau akunya enggak bisa ngomong gimana? Nanti aku yang ngomong. Kamu yang ngomong. Ngomongnya yay. Gimana dong? Kalau ya. Tanya, "Itu siapa, Me? Itu siapa, Li?" gitu. Calon suami. Masya Allah. Gak mau. Iya, yuk. Mau sekarang aja. Boleh. Biar gak kemalaman. Yuk. Ini seriusan kan kamu gak nunggu siapa-siapa kan? Iya. Ya udah.